Sintayong dapat kode dari dua pemain Liga Belanda. Siap bela timnas Indonesia, ternyata nyaris dinaturalisasi. Dua pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain di Liga Belanda memberikan kode bahwa mereka siap dipanggil Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Jesper ter Heide dan Ragnar Oratmangun memberikan kode-kode dengan menyebutkan Indonesia pada saat mereka bertemu. Jesper ter Heide dan Ragnar Oratmangun sempat membela klub yang sama, SC Kembar, pada 2020-2021. Saat itu SC Kembar mentas di kasta kedua Liga Belanda, Eredivisie. Ternyata, dengan bantuan keduanya di SC Kembar, mereka berhasil membawa klub tersebut menjadi juara Eredivisie dan berhak naik ke Liga Belanda Eredivisie. Saat merayakan euforia mereka karena berhasil membawa timnya promosi ke Eredivisie, saat merayakan pesta juara, ada obrolan yang menarik antara Jesper ter Heide dan Ragnar Oratmangun. Dikutip dari Instagram @bluffviral, Ragnar Oratmangun menyampaikan kepada orang Indonesia bahwa temannya Jesper ter Heide tersebut adalah pemain besar. "Hey Indonesia, kalian melihat orang ini, Jesper ter Heide. Ini pemain besar," kata Ragnar Oratmangun. Oratmangun pun juga menjelaskan bahwa rekannya tersebut merupakan pemain keturunan Indonesia dan salah satu pemain besar. Mengutip dari data Transfermarkt, Jesper ter Heide merupakan pemain berusia 23 tahun dan merupakan pemain yang berposisi sebagai bek kanan di SC Kembar. Jesper memiliki darah keturunan Indonesia dari ayahnya, sedangkan dia juga memiliki darah Jepang dan Belanda. Sedangkan Ragnar Oratmangun sendiri dikabarkan hampir menjadi pemain naturalisasi Indonesia. Ia memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya. Karir Ragnar Oratmangun bisa dibilang lebih mentereng ketimbang Jesper ter Heide. Setelah membawa Kembar SC promosi, Ragnar Oratmangun diboyong klub Eredivisie Go Ahead Eagles. Ragnar Oratmangun sebenarnya sempat masuk radar Sintayong pada akhir 2021. Dirinya bakal diproyeksikan menggantikan Kevin Dix yang batal dinaturalisasi. Namun, tiba-tiba kabar naturalisasi Ragnar Oratmangun menguap begitu saja. Tentunya patut kita tunggu bagaimana kabar dua pemain keturunan tersebut. Pasalnya secara kualitas mereka tidak akan kalah karena dua pemain keturunan tersebut berhasil membawa klubnya SC Kembar berhasil promosi ke Eredivisie Belanda. Indra Safri bicara nasib Sintayong di timnas Indonesia. Direktur Teknik PSSI, Indra Safri bicara nasib Sintayong di timnas Indonesia. Ia menyebut akan ada evaluasi yang dilakukan terhadap pelatih asal Korea Selatan itu. "Masa nasib orang sama saya? Nasib orang sama Tuhan dong. Jadi begini, kami akan lakukan evaluasi dan cari waktu dengan Coach Sin. Kapan dia bisa? Kemarin mau bareng dengan rapat EXO tapi Pak Sekjen menyerahkan ke kami, Departemen Teknik," kata Indra di Jakarta. Dalam evaluasi, Indra menyampaikan bakal berdiskusi dengan Sintayong tentang penyebab kegagalan timnas Indonesia juara Piala AFF 2022. Itu dilakukan agar titik persoalan skuad Garuda dapat ditemukan untuk menjalani turnamen lainnya. "Saya orang teknis, paham betul bagaimana susahnya membangun tim yang bagus. Memang perlu proses, tapi setelah kami diskusi dan evaluasi nanti akan saya laporkan ke Ketua Umum PSSI dan EXO. Keputusan tergantung beliau," ujar Indra. Indra Safri irit bicara saat ditanya kemungkinan memecat Sintayong. Sebab yang bersangkutan akan pulang ke Korea Selatan dan Indra belum bisa memastikan tanggal kembali Sintayong ke Indonesia untuk melakukan evaluasi. "Ini kami sedang cari waktu dengan Coach Sin, juga perlu istirahat. Kalau tidak salah tanggal 16 Januari ke Korea dulu. Apakah sebelum ke Korea bisa dievaluasi? Ini setelah ini saya akan telepon Coach Sin," ucapnya. Sebelumnya anggota EXO PSSI Juni Rahmat menyebut Sintayong layak mundur sebagai pelatih timnas Indonesia setelah gagal di Piala AFF 2022. "Gagal, oh telah," kata Juni Rahman. Hal senada juga disampaikan oleh Haruna Sumitro. Ia menyindir pendukung Sintayong yang masih percaya kepada ex-pelatih timnas Korea Selatan tersebut. "Para pemuja Sintayong, waktu dan tempat dipersilakan," ujar Haruna. Tiga alasan timnas Indonesia bakal menggila di Piala Asia 2023. Nomor 1, pemain naturalisasi.
skuad asuhan Shin Tae-yong punya agenda yang lebih besar di tahun 2023, yaitu Piala Asia 2023. Setidaknya, ada 5 alasan agar timnas Indonesia merasa lebih optimis menjelang pergelaran Piala Asia 2023. Apa sajakah itu? Simak pembahasannya berikut ini. Berikut 3 alasan timnas Indonesia bakal menggila di Piala Asia 2023. Di urutan ketiga, Jordi Amat lebih siap. Jordi Amat baru melakoni debutnya untuk timnas Indonesia di laga pembuka turnamen Piala AFF 2022 kontra Kamboja. Itu karena proses naturalisasinya baru terselesaikan sekitar sebulan sebelum turnamen. Pada Piala AFF 2022, kita telah melihat kualitas Jordi Amat yang mengagumkan. Dengan jam terbang yang lebih banyak, performa mantan back Swansea City ini pun diharapkan akan menjadi lebih baik pada Piala Asia 2023. Kedua, kembali diperkuat Bamber. Pada Piala AFF 2022, timnas Indonesia tampil tanpa Bamber andalannya, yaitu Dimas Derajat. Sang striker Persikabo 1973 terpaksa absen akibat cedera panjang. Meskipun diperkuat oleh Ilejas Pasojevic hingga Dendi Selistiawan pada Piala AFF 2022, namun permainan mereka tidak sebaik Dimas Derajat. Bersama Dimas Derajat, timnas Indonesia telah memperlihatkan performa apiknya seperti ketika menggilas krusial dengan 3-2 atau 2-1 pada FIFA Matchday September 2022. Dan di urutan pertama, para pemain naturalisasi siap tampil. Di Piala AFF 2022, para pemain naturalisasi yang diharapkan menjadi andalan seperti Elkan Baget dan Sandy Walsh gagal tampil. Mereka tidak mendapatkan restu dari klub masing-masing karena Piala AFF 2022 bukanlah agenda dari FIFA. Berbeda halnya dengan Piala Asia 2023 yang akan dilaksanakan di tengah pergantian musim kompetisi. Klub-klub tersebut tidak boleh menahan para pemain yang hendak membela negaranya. Elkan Baget dan Sandy Walsh pun diharapkan tampil untuk timnas Indonesia dalam ajang ini. Selain itu, para pemain naturalisasi seperti Justin Hubner, Sumpitan Amo, dan Ever Jenner pun berpotensi menjadi bagian dari skuad asuhan Shin Tae-yong. Saran ex-kapten timnas Indonesia, Shin Tae-yong mundur saja, ganti pelatih lokal. Shin Tae-yong mendapat saran untuk mundur dari kursi pelatih timnas Indonesia usai kegagalan di Piala AFF 2022. Saran itu disampaikan oleh ex-kapten skuad Garuda, Agung Setiabudi. Sosok Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia mendapat sorotan tajam. Banyak desakan, terutama di media sosial, yang menginginkan sang pelatih lebih baik mundur usai kegagalan Piala AFF 2022. Gayung pun bersambut. Agung Setiabudi juga berpendapat bahwa Shin Tae-yong alangkah lebih baiknya meletakkan jabatan sebagai pelatih Fahrudin Arianto dan kawan-kawan. Shin Tae-yong lebih baik mundur saja. Sebelumnya dia juga sudah berniat mundur saat Iwan Bule diminta mundur beberapa waktu lalu. Jadi ya, sekalian ikut mundur saja. Lawang ya juga nggak ada prestasinya. Terang Agung Setiabudi kepada bolaspo.com. Persoalan adalah Piala AFF ini digadang-gadang bisa diraih dengan predikat juara. Shin Tae-yong sudah melewatkan 2 kali kesempatan, termasuk tahun lalu yang menjadi runner-up. Lanjut dia. Agung Setiabudi tak sepakat dengan dukungan untuk Shin Tae-yong karena sang pelatih berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Pencapaian itu dianggapnya sudah hal biasa yang pernah dilakukan skuad Merah Putih di masa lalu. Kalau parameternya bisa meloloskan timnas Indonesia ke Piala Asia, jauh sebelum Shin Tae-yong sudah ada Danur Window dan Iwan Kolev yang lebih dulu berprestasi. Saya juga ikut skuad di dalamnya, tegas pria asal Solo. Kapten timnas pada Piala Asia 2004 di Cina itu menambahkan agar PSSI lebih baik mencari sosok pengganti yang pas untuk Shin Tae-yong. Menurutnya tidak perlu harus pelatih asing untuk membuat skuad Garuda Nusantara. Pelatih lokal pun ada banyak dan bisa diseleksi. Lagi pula, tidak sedikit pelatih lokal Indonesia yang sudah memiliki lisensi AFC A Pro dan ditempuh dengan biaya mahal. Mendingan pakai pelatih lokal yang betul-betul mumpuni. Banyak pelatih lokal Indonesia yang sudah berlisensi AFC A Pro. Tinggal diseleksi saja. Kemudian pelatih timnas Indonesia juga diintervensi soal program maupun pemilihan pemain. Tegasnya. Prediksi line-up mengerikan timnas Indonesia di Piala Asia 2023, diperkuat 7 pemain naturalisasi.
Sejauh ini, Konfederasi Sepak Bola Asia belum mengumumkan kapan Piala Asia 2023 digelar. Namun, Sekjen AFC Datuk Seri Windsor Paul John mengindikasikan turnamen bakal digelar awal 2024 mengingat Qatar yang terpilih sebagai tuan rumah. Jika Australia atau Qatar yang dipilih, tanggalnya akan diubah menjadi 2024 karena perubahan cuaca. Kata Datuk Seri Windsor Paul John pada Agustus 2022. Di jadwal awal, Piala Asia 2023 bakal digelar di Cina pada 16 Juni hingga 16 Juli 2023. Namun karena Cina mengundurkan diri dan Qatar kemudian terpilih sebagai tuan rumah, turnamen kemudian digelar pada awal tahun depan. Sebab pada awal tahun depan, kondisi cuaca di Qatar masih masuk musim dingin. Sementara jika digelar pada 16 Juni hingga 16 Juli 2023, Qatar tengah memasuki musim panas dan suhunya bisa menembus 40 derajat Celcius. Jika digelar pada Januari 2024, timnas Indonesia bisa dibilang diuntungkan. Sebab proses naturalisasi 3 pemain keturunan sudah rampung, yakni Justin Hubner, Ivor Jenner, dan Rafael Struk. Kehadiran 3 nama di atas plus deret nama yang ada di skuad sekarang membuat timnas Indonesia bisa diperkuat 7 pemain naturalisasi Piala AFF 2022. Mereka adalah Jordi Amat, Justin Hubner, Sandy Walsh, Shane Pittenama, Mark Locke, Ivor Jenner, dan Rafael Struk. Jika nama-nama di atas diturunkan, pola apa yang digunakan pelatih Sintayong? Sintayong berpotensi mengandalkan formasi 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Nadia Argawinata. Selanjutnya, 3 bek sejajar ditempati Justin Hubner, Jordi Amat, dan Elkan Baga. Kemudian, Sandy Walsh bertugas sebagai wingback kanan dan Shane Pittenama di sisi sebelahnya. Untuk 2 gelandang sentral ada Mark Locke dan Ivor Jenner. Sementara untuk pengisi 3 terdepan ada Rafael Struk, Witan Sulaiman, dan Dimas Derajat. Sanggupkah nama-nama di atas membawa timnas Indonesia berbicara banyak di Piala Asia 2023?